Sementara itu, saudara, sebuah truk bermuatan 9 ton minyak goreng terguling di Jalan Masjid Abidin, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Minyak goreng yang tumpah akhirnya dipindahkan ke jeriken. Beginilah kondisi truk bermuatan minyak goreng yang terguling di Jalan Masjid Abidin, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Pengemudi truk dibantu dengan karyawan toko berusaha memindahkan minyak goreng yang tumpah ke dalam jerigen. Truk bermuatan 9 ton minyak goreng ini terguling, sedianya akan mengirim ke salah satu toko. Namun saat parkir, salah satu ban belakang terperosok ke dalam saluran air. Lagi mau parkir ke belakang terus. Awalnya sudah di sini, cuman kurang pas, maju lagi, parkir lagi. Ini truknya muatan minyak goreng, Pak. Truknya muatan minyak goreng. Ya. Kapasitasnya berapa? Kapasitas 9 ton. 9 ton. Oh, artinya baru sampai ke toko ya, Pak? Baru sampai ke toko. Truk yang terguling rencananya akan dievakuasi menggunakan derek setelah seluruh minyak goreng berhasil dikeluarkan. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta.